Tiap pagi nak pergi kerja selalu rasa takut dengan bos yang garang. Nak berhenti saya kerana kedudukan saya yang bagus dalam syarikat, apa nak buat? Okey. Pertama, saya nak beri konsep ini. Kita boleh hidup daripada luar ke dalam atau dalam ke luar. So, kalau kita terkesan dengan orang yang garang, mungkin masa kecil kita selalu kena marah. So, kita macam fobia kena marah. So, apa kita nak buat ialah kita ubah, kata macam ni. Pergi kat cermin hari-hari, kata, "Alhamdulillah, saya bersyukur, saya semakin yakin diri." Cakap bercermin, "Saya yakin hari ini Allah bantu saya. Dan setiap kali bos yang garang ini, walau dia garang, tapi dia jumpa saya, dia jadi baik. Sebab aura yang saya lemparkan pada dia, pandangan saya pada dia, saya akan doakan dia. Dan saya akan bercakap, sebelum pergi kerja tu, bayang bos kat depan, cakap, 'Bos, you are very kind, you are very loving, saya hormat bos, saya doakan bos.'" Ya, macam you puji dia tapi dia tak ada depan tu. Kau kalau puji dia, termengampu pula. Cakap seolah-olah dia ada. Hantar wave sayang, wave hormat. InsyaAllah anda akan terperanjat macam mana tiba-tiba, wow, dia baik dengan kita. Sebab manusia ini, bahagian yang paling besar ialah roh dia. So kalau roh kita fikir baik tentang orang, orang tu pun akan rasa, sebab semuanya energy, semuanya aura. So sangat-sangat penting, jangan fikir negatif tentang sesiapa. Hantar wave yang baik, gelombang yang baik pada dia. Okay, so jangan nak berhenti kerja. So anda jadilah seorang yang menjadi pekerja contoh. Menjadi contoh, bukan beri contoh. Tunjukkan sifat yang baik. Allah izinkan nanti bos yang garang pun tiba-tiba tengok, wow, staff saya ni dia baik dan dia bekerja prestasi bagus. Lama-lama tuan akan jadi yang dihormati dan mungkin menjadi kawan yang baik pada yang garang tadi. So ubah cara kita melihat seseorang, orang tu akan berubah. Okay, ubah cara kita melihat sesuatu, benda yang tidak tu akan berubah. Okay, so jangan terkesan kita hidup daripada dalam ke luar, bukan daripada luar ke dalam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.